And 3, 2, 1 on the line. Okay, welcome back to Satu Pilar Channel. Hari ini kita lagi mau review satu unit ambulans yang dibuat dari unit Toyota Hiace. Apa saja kelengkapannya, mari kita cek bareng-bareng. Cuci tangan dokter atau perawat. Tombol on off nya ada di bagian sebelah pojok ini, tombol merah. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol merah untuk subscribe dan dapatin info-info selanjutnya dari channel Otomotif Satu Pilar. Ini untuk wastafel. Untuk tangki penyimpanannya ada di bagian sini. Ini untuk tangki air bersih dan ini untuk tangki air kotor. Lalu di bagian sebelah kanan ini ada sentral oksigen. Ini belum buka. Oke. Bila mana indikatornya sudah menunjukkan sudah naik di atas, berarti si sentral oksigen ini sudah masuk ke bagian si sentral sistem sentral oksigennya sendiri. Di sini ada output oksigennya. Nah, bila mana sudah berfungsi, bola ini akan naik ke atas. Oke, ketokin lagi posisinya. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Di sini juga kita sudah siapkan untuk collector 12 volt. Lalu ada inverter. Ini 2000 watt, arus listriknya 220 volt atau setara dengan listrik PLN. Di sini output terminalnya kita berikan 4 terminal untuk menggunakan alat-alat medis atau alat-alat lain yang dibutuhkan dari unit kendaraan ini. Di sisi sebelah kanannya ini ada kotak peralatan medis dan juga ada aseptic gel. Lalu juga ada box untuk menaruh peralatan alat-alat medis. Oke, di bagian sisi atas wastafel juga ada lemari penyimpanan. Ini kita sudah siapkan masker oksigen dan kanula. Ini kita siapkan 2 piece masker masker oksigen dan 1 piece nasal kanula. Tempat penyimpanan kecil ini bisa diletakkan untuk menaruh peralatan-peralatan medis. Kita lari ke bagian atas. Di bagian atas ada gantungan infus. Ini model stainless, bisa digeser. Dan juga ada lampu sorot operasi. Malang-malang tuntas denganmu. Oke, di bagian atas kita juga siapkan lampu sorot model sport. Kita LED, jadi lebih efisiensi dalam penggunaan daya tahan baterai.
Untuk mengevakuasi pasien, kita juga sudah siapkan stretcher model otomatis. Ini adalah stretcher yang terbaru dari GEA, warnanya hijau. Bisa dilihat. Dari bednya juga warnanya black. Ini adalah stretcher keluaran terbaru dari GEA. Di sini ada penguncinya. Stretcher ini modelnya otomatis. Bawahnya juga kita siapkan box untuk stretcher. Di sisi sebelah kiri kita siapkan kursi untuk perawat serta tim medis. Ini 3 row atau untuk 3 orang. Bisa terlihat dari arsiran jahitan model jok ini. 1, 2, 3. Di bawahnya juga kita siapkan box untuk penyimpanan. Jadi tidak ada space yang tersisa. Ini masih bisa untuk penyimpanan dongkrak, juga kunci-kunci. Tidak lupa di bagian sebelah kiri dari unit kendaraan kita siapkan tabung apar seberat 1 kg untuk menunjang keselamatan. Dengan keringat, air mata. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika kalian suka dengan video kami, silakan share ke seluruh dunia agar seluruh dunia tahu bahwa Indonesia bisa. Cinta yang tak pernah lekang oleh waktu, semangat yang tak pernah kendor oleh badai. Saat ini puluhan tahun sudah engkau tegak berdiri, terhormat di negeri lemari. Toleransi, keramah tamahan, persatuan dan kesatuan, gotong royong, serta semangat patriotisme adalah integritas dan kekuatan. Di sini kami berikrar, merah darah kami, putih tulang kami, padamu negeri, bagimu Indonesia, merdeka, jaga. What?